airnya juga atau enggak ada jahatnya masalah. Saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya juga ke orang tua apakah benar terinspirasi dari Khairul atau bukan. Nanti mungkin saya kasih nasihat, mungkin jadi bertanya-tanya. Untuk teman-teman yang ada bukunya atau punya kopinya bisa baca bersama. Judulnya Yang Terampas dan Yang Putus. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku, menggigil juga ruang di mana diamku ini. Malam tambah merasuk, rimba jadi semakin tumbuh. Ditarik daerahku yang terdekat, sampai juga gedung dingin. Aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku, jika kau benar, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak latah, tubuhku diam dan sakit. Cerita dan peristiwa berlalu beku. 1949.